Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di sini di channel Hamizan. Baik teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar cara mendaftar di simulasi chat ini untuk mendaftar di P3K dan CPNS. Nah, seperti apa tutorialnya? Simak terus dulu sampai selesai. Oke. Baik teman-teman, kita langsung saja ya di sini. Silahkan teman-teman buka browser yang digunakan. Nah, nanti setelah teman-teman buka browsernya, silahkan ketikkan ini, chat.bkn.go.id. Ya, ini nama websitenya. Nanti teman-teman silahkan ketikkan ini di browsernya. Setelah itu tekan enter, maka dia akan terbuka halaman seperti ini. Nah, selanjutnya silahkan klik tanda panah simulasi ini. Yang ini ya, lalu pilih daftar. Nah, kita akan tunggu sekarang sebentar teman-teman. Ini masih loading. Nah, ini sekarang silakan teman-teman lengkapi semua identitasnya di sini, dari nama, email, password, konfirmasi passwordnya apa, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, jenis kelamin, dan diverifikasi. Oke, kita lanjut untuk mengisi nama dulu. Nah, nanti setelah diisi namanya, silakan masukkan email yang aktif ya, karena ini emailnya nanti akan dikirimkan link untuk mendapatkan kode. Nah, selanjutnya kita masukkan password. Lalu di sini kita konfirmasi password. Nah, dan di bawahnya ini silakan tempat lahirnya di mana, silakan ditulis. Nah, di sini tanggal lahirnya, teman-teman. Kita klik. Nah, di sini kita akan pilih tahunnya. Oke. Nah, di sini maaf nih ya, kita sensor sedikit karena menyangkut identitas pribadi. Oke, saya pilih ini ya. Nah, selanjutnya kita klik jenis kelamin kita, lalu kita checklist ini di verifikasi M.Not a Robot ini. Oke, lalu kita klik simpan. Setelah klik simpan, kita akan tunggu. Di sini muncul menu pop-up konfirmasi email. Kita klik saja ini. Nah, kita akan tunggu nih. Nah, ini kalau misalnya terjadi error, teman-teman. Terjadi error yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Silahkan teman-teman ulang, ini tadi saya mendaftar di sekitar jam 7 pagi. Saya ulang sekitar 2-3 kalian, baru dia bisa menyimpan. Oke, saya ulang kembali di sini ya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berhasil. Sekarang kita akan cek emailnya, karena kita akan dikirimkan kode. Kalau tidak ada di email masuk, silahkan cek di email spam ya. Nah, di sini ya kita simpan saja ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini informasi akunnya. Kita buka email dulu ya. Nah, ini kita klik sudah masuk dia emailnya. Kita klik. Nah, dan di sini ada kodenya, teman-teman. Saya masukkan kodenya. Saya akan copy. Oke, saya salin, klik kanan. Kita kembali lagi ke akunnya. Di sini kita klik yang warna oranye ini. Aktivasi akun, nah maka dia akan keluar menu pop-up untuk memasukkan kodenya. Oke, kita paste saja di sini, lalu kita klik OK. Nah, kita akan tunggu. Nah, sekarang kita akan klik mulai simulasi jika teman-teman ingin memulai. Dan di sini ada TWK dan yang lainnya. Oke, kita klik simulasi. Oke, dia kembali muncul. Kita klik mulai ujian. Kalau kita ingin memulai ujian ya, ini hanya simulasi teman-teman. Oke, kita klik mulai ujian. Kita tunggu. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah berhasil. Nanti kalau teman-teman mau login, silahkan login kembali atau mau dikerjakan nanti juga sama teman-teman. Ya, inilah tampilan simulasi chatnya. Semoga informasi bermanfaat teman-teman. Oke, kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.